Hai, dengan Grandma Uti lagi. Kali ini Grandma Uti mau menuju ke TPS untuk memilih pilkada. Seperti ini jalanannya, kita lihat. Tuh, udah mulai dipanggil-panggil gitu. Aku gak tahu sih nanti prosedurnya gimana. Kita ikutin aja. Aku kembaliin ke depan nih kameranya. Lihat ya. Nah, masuk-masuk gitu jalanannya. Kita daftar dulu di sini dengan memberikan surat panggilan, ditukar dengan nomor panggilan. Ya, sekolah kita ikuti prosedurnya. Selanjutnya, kita menunggu antri yang tidak terlalu lama, teman-teman. Tidak seramai ketika kita memilih presiden seperti ini. Dan saya berjumpa dengan teman-teman saya di sana. Kok udah datang aja cepet sih? Kan gue udah bilang gue udah di jalan. Sakit apa sih, Bunda? Batuk banget. Udah? Belum. Kan kita berbarengan. Cantik banget. Oh, iya. Kupluknya. Bukan apa sih obat itu sehat? Dia mau jalan-jalan dulu, sehat aku. Kan sehat, kemarin juga sehat. Cuman kali ini, apalagi kena batuk aja ketularan gitu kali ya. Ketularan orang sih. Ya kan? Masuk sendiri, semuanya sendiri seperti ini. Memasukkan di sini ya. 238 239. Ini masuk di sini, cus, and then di sini, ini di sini, cus. Thank you, mas. Oh, oke. Okay. Pakai tinta dulu. Okay. Wey, ini diginiin. Hai. Minum, minum aja. Makasih ya, say. Makasih banyak. Ayo, Win. 240. Tua. Enggak apa-apa, nanti hilang. Oh iya, coba let me see. Oke. Makasih banyak. Makasih banyak ya. Enggak, lanjut ya. Aku lanjut ya. Harus sama apa? Naik mobil. 240. Iya. Jadi kita tadi udah nusuk, udah nyolok. Sakit, Shay. Kita udah nyolok belum? Udah dong. Udah ya. Pilihan yang oke dong. Iya, pasti oke pilihan. Kita selalu oke kan? Iya dong. Ya. Untuk masa depan. Masyarakat. Masa depan. Masa depan apa lagi? Masa depan. Apa tuh namanya? Tangsu. Inhutani. Inhutani. Oke. Sekarang kita udah selesai. Ternyata cuma memakan waktu 5 menit aja. Kita sudah menyelesaikan tugas kita sebagai warga negara Tanggerang Selatan. Yes. Dan pilihannya ada di dalam hati kita masing-masing. Dan kita sangat optimis itu adalah yang terbaik. Iya kan? Sangat optimis. Jadi kemarin surat pemilihan aku dititipkan kepada ibu ini di rumahnya. Iya, gitu. Karena dia pindah rumahnya. Tepat ngabur. Ketika hari ulang tahun aku, lalu aku dikasih mangga. Mangganya enak banget. Enak banget. Tapi I don't know, aku coba browsing mangga itu ternyata namanya mangga Kojai. Oh iya, Kojai. Tapi nggak tahu sih, nggak tahu juga karena kan kemarin Bu ini bilangnya itu mangga dari Thailand. Iya. Kata temanku katanya King. Oh King. Oh jadi gede aku. Gede banget. Oke, okay, aku coba juga nanti cari browsing yang King. Yes. Yeah. Karena kan yang kayak golek gitu ya. Ini ada bulat. Oh ini ada bulat ya? Oh perasaan aku kayak golek deh. Orangnya jarang datang. Iya, itu ya Bu Neni masih sanggup nyupir loh. Sakit-sakit gitu gue bingung deh. Iya, tadi aku kan tunggu Cianti. Gitu. Orang aku aja lagi masih sanggup. Tapi yang pentingnya enggak jauh-jauh. Tapi kalau jangan ngomong Cianti batuk.
Padahal gue tadinya tahu nggak pengen ngajak makan buriam. Oh, iya di mana? Burdo. Ayo. Tapi kan Bu Neni sakit. Nanti gimana? Aku dengar loh. Iya. Tapi Bu Neninya sakit gimana ya kan? Nunggu sembuh. Kita nggak apa-apa, cuman kan anaknya bisa marah sama kita gila apa. Ibunya lagi sakit, terus kita bawa-bawa makan burdo, bubur manado kan keterlaluan ya. Bubur manado yang terlalu itu ya. Iya. Anissa. Iya. Anissa apa namanya? Anissa. Bunen. Awas hati-hati. Akhirnya kita makan bubur manado juga teman-teman bersama sahabat merayakan sambil merayakan ulang tahun saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai dengan selesai. Sampai jumpa. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.